Selebgram Oklin Fia menuai kontroversi usai kontennya menjilat ice cream dengan cara yang tidak lazim bahkan terkesan vulgar. Netizen beramai-ramai mengecam tindakan Oklin. Oklin bukan pertama kali menuai sorotan. Konten-konten yang dihadirkan dalam media sosialnya memang kerap dianggap tidak pantas. Usai dirinya dihujat, Instagram selebgram berhijab itu tiba-tiba hilang. Belum diketahui penyebab hilangnya Instagram Oklin. Apakah disengaja atau telah direport oleh netizen? Namun, belakangan muncul Instagram dengan nama Oklinvia69. Akun dengan pengikut lebih dari 160.000 followers itu membuat sejumlah unggahan provokatif. Pemilik akun tersebut menantang para netizen dengan membenarkan kelakuan Oklin. Tidak hanya satu unggahan, beberapa unggahan lainnya memiliki muatan yang sama provokatifnya. Dia seakan tidak peduli dengan kritikan yang didapatnya. Akun tersebut turut menolak jika kontennya termasuk penistaan agama.